Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengalaman bertugas sebagai guru di sebuah sekolah sangat menarik dan berbeza daripada pengalaman selama bertahun-tahun mengendalikan program motivasi untuk pelajar-pelajar yang berbeza di dalam setiap kelas, di dalam setiap sesi. Kerana apabila kita berada di sekolah, kita melihat di hadapan kita pelajar-pelajar ini berkembang daripada satu masa ke satu masa. Kadang-kadang mereka okey, kadang-kadang mereka tak okey, dan kita tidak ada ruang untuk melepaskan mereka. Apa-apa yang kita ajar, yang kita rancangkan untuk mereka, kita akan bersama mereka untuk menjayakannya dan tidak berakhir dan menilai bagus tak bagus sesuatu benda yang kita ajar dan kita rancangkan itu semata-mata berdasarkan natijah akhir di hujung khusus seperti mana dalam sesi motivasi yang lalu. Hakikatnya tidak ada pelajar yang Allah Ta'ala jadikan ada yang pandai, ada yang bodoh. Dan alhamdulillah di sekolah kami, kita tidak menggradekan pelajar seperti kita menggradekan telur ayam. Ya, ada grade A, grade B, grade C. Yang menjadi masalah kepada para pelajar ini, di antara yang berjaya dengan yang belum berjaya adalah sifat malas. Ya. Dan malas ni memerlukan macam-macam cara untuk kita mengatasinya. Selain daripada nasihat dan tunjuk ajar, kita juga kena design curriculum kita dan juga instruction dalam kelas untuk menjadikan mereka tidak boleh malas. Pada pagi ini, semasa perhimpunan pagi, saya kongsikan dengan pelajar-pelajar satu cerita bagaimana seorang petani, seorang peniaga dan juga seorang petani menghadapi masalah dengan keldainya yang sangat malas. Banyak benda yang dirancang, banyak perniagaan, keuntungan yang nak dihasilkan, termasuklah juga manfaat untuk keldai tadi, jadi terbantut kerana sifat malas keldai. Dan keldai ni macam-macam helahnya untuk tidak bekerja. Salah satu daripada barang yang selalu ditanggung oleh keldai ni ialah garam. Dalam bodohnya keldai, selalunya keldai ni associated, dikaitkan dengan kebodohan. Pada suatu hari ketika keldai ini membawa guni-guni garam di belakangnya, dia melintasi sebuah sungai dan dia terpleot. Dan sebahagian daripada guni garam tu terendam di dalam sungai. Bila dia keluar daripada sungai, dia dapati lebih ringan. Jadi akal keldai ini kata, oh inilah caranya ya, untuk mengurangkan berat supaya senang kerja. Jadi selalulah diulang-ulang atas sangkaan bahawa dirinya pintar. Bila dia masuk sahaja dalam sungai, dengan sengaja dia terpleot dan terendamlah sebahagian guni, dan menyebabkan guni itu jadi lebih ringan, dan seterusnya menyebabkan petani ataupun tuannya tadi itu kerugian. Dan tuan ini geram, macam mana nak ajar keldai ini. Akhirnya pada suatu hari, tuannya tanpa pengetahuan si keldai tadi telah menukar isi kandungan guni itu daripada garam kepada kapas. Ya? Jadi bila keldai ini bawa guni, dia terasalah ringan pula. Tapi dia tak tahu apa yang berlaku. Dah ringan pun kerana sudah terbiasa dengan kemalasan, masih lagi nak ringankan lagi. Dan keldai ini seperti biasa, bila dia masuk dalam sungai, dia terpleot. Dan terendamlah sebahagian daripada guni itu di dalam air. Oleh kerana yang berada di dalam guni itu adalah kapas dan bukan lagi garam, maka kapas itu menyerap air, dan itu menyebabkan guni itu menjadi lebih berat. Jadi di hujung cerita ini, sedarlah si keldai itu. Senang kalau keldai senang. Keldai itu insaf dan bertaubat kepada Allah SWT, dan tak adalah dah nak menipu lagi dan menjadi pekerja yang baik, dan mereka sama-sama mendapat manfaat daripadanya. Jadi sifat malas ini adalah sifat yang terbit daripada
kelemahan integriti, tak jujur ya, dalam buat kerja. Dan dia mengingatkan kita kepada apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 142. Kata Allah SWT, A'udzubillah minasyaitanir rajim, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah SWT, sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka sentiasa menipu Allah, sedang hakikatnya Allah yang menipu mereka. Apabila mereka mendirikan solat, mereka mendirikannya dalam keadaan yang sangat malas, dan mereka melakukannya semata-mata untuk menunjuk kepada manusia, dan mereka tidaklah ingat kepada Allah kecuali sedikit. Dalam ayat ini Allah SWT associate orang munafik itu dengan dua keadaan. Yang pertamanya adalah percubaan mereka untuk menipu Allah, dan itu adalah satu perkara yang bodoh, kerana setiap kali mereka cuba menipu Allah, hakikatnya yang kena tipu adalah diri mereka sendiri. Mereka tidak mungkin akan menipu Allah Ta'ala. Dan yang keduanya, sifat malas ya. Dua benda ini tadi. Jadi kita tidak mahu anak-anak kita, pelajar-pelajar kita ini terpupuk dengan sifat ciri-ciri nifak, dengan adanya kemalasan, percubaan untuk melepaskan diri daripada peraturan. Sebab macam mana pun di sekolah, kita nak marah, kita nak rotan, kita nak nasihat, kita nak buat apa sahaja, pelajar-pelajar sentiasa menyangka bahawa mereka sedang membawa garam, dan garam itu menyusahkan mereka, dan mereka ada macam-macam cara untuk meringankan garam itu. Pihak sekolah cuba untuk membantu mereka, sehinggalah akhirnya apabila garam itu sudah ditukar menjadi kapas, ringan dah tu. Tetapi kerana tabiat dah terbiasa ponteng, tak buat kerja, malas tadi itulah, akhirnya yang ringan itu menjadi lebih berat daripada yang sebelumnya. Jadi ini saya ingatkan kepada pelajar tadi, bahawa semasa di tingkatan 1 dan 2, janganlah kita terbiasa dengan perbuatan untuk bersenang lenang, menyangkakan masa berpihak kepada kita, sehingga sampai kepada peringkat tingkatan 3 dan 4, year 3 dan year 4, apabila mereka telah berada di penghujung perjalanan di sekolah, maka pada masa tersebut mereka menanggung beban yang berat kerana berdepan dengan tanggungan pelajaran yang lebih sukar daripada sebelumnya, dan masa tidak lagi menyebelahi mereka. Semoga adalah sedikit manfaat daripada tadabbur kita berkenaan dengan hal ini. Allah tidak ada menjadikan manusia itu ada yang pandai dan bodoh, tetapi yang sering menyebabkan manusia gagal adalah sifat malas. Dan malas tu kalau kita terbalikkan, maka dia jadi salam. Untuk sejahtera, terbalikkan malas, lawan malas. Wallahu a'lam.